Para nelayan tidak puas terhadap tindakan tegas oleh aparat TNI Angkatan Laut yang telah melakukan penahanan terhadap nelayan atas tuduhan membawa bahan peledak, serta menuntut agar rekan mereka yang ditahan dapat segera dibebaskan. Guna menghadapi suasana tersebut, salah seorang perwira tinggi di Makolanal Tanjung Balai Karimun berusaha meredam keadaan di TKP dengan mengajak para nelayan yang melakukan unjuk rasa untuk segera bernegosiasi serta meminta perwakilan nelayan untuk segera menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan baik. Selanjutnya, masa nelayan untuk dapat menyepakati dengan mendatangkan salah satu perwakilan untuk langsung berjumpa dengan Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun. Namun, para nelayan tetap saja merasa tidak puas, serta melanjutkan aksinya untuk pembebasan rekan mereka yang ditahan. Tak lama kemudian, satu satuan setara kompi atau SSK anti huru-hara diterjunkan untuk menghadang blokade massa yang ingin menerobos masuk ke dalam Mako Lanal Tanjung Balai Karimun. Akhirnya para nelayan mundur secara teratur dan membubarkan diri masing-masing, sehingga situasi di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun berangsur-angsur pulih dan tenang serta aman kembali. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kejadian dari simulasi penanggulangan huru-hara oleh prajurit Lanal Tanjung Balai Karimun. Selesai pelaksanaan kegiatan tersebut, Komandan Kolatko Armada 1 Kolonel Laut P. Fauzi S.E.M.M. menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program untuk meningkatkan personil anggota TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun agar lebih profesional dan baik lagi. Latihan P1 P2 ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan personil, khususnya Lanal Tanjung Balai Karimun, baik secara individu maupun secara satuan. Sehingga nanti apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka dia akan mampu melaksanakan tugas terhadap ancaman yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Melalui kegiatan uji terampil gelas gapur pangkalan yang telah dilaksanakan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun selama 2 hari tersebut, merupakan gambaran hasil pembinaan pangkalan secara terpadu, bertingkat dan berkelanjutan. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan.